Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membeli kuota internet pakai GoPay. Namun sebelumnya ada baiknya jika teman-teman subscribe dulu agar mendapat update video terbaru dari Intrik TV. Oke, langsung aja saya mulai. Sebelum mulai, teman-teman tentunya harus ini punya aplikasi Gojek ya ini. Jadi silahkan kalau yang belum punya silahkan download di Google Play Store. Ya. Kemudian aplikasi ini kalau sudah siap langsung aja kita klik ini ya. Nah sebelum membeli pakai data, ini pastikan bahwa teman-teman mempunyai saldo di GoPay. Ini ya, saldo saya 175.000 ya. Nah kemudian silahkan teman-teman ini men-scroll yang menu ini ke atas ya. Nah di sini ada pilihan menu banyak, tapi ini silahkan teman-teman mengklik tombol ini Go Pulsa ya, ini ya Go Pulsa. Kemudian scroll lagi ke bawah ya, ini ada pilihan paket data. Nah di sini teman-teman silahkan masukkan nomor yang akan diisi ya, nah, di pojok atas ini ya. Silahkan teman-teman nyari di set aja ya yang nomornya akan diisi. Di sini saya akan ngisi ini. Ini saya akan mengisi nomor handphone ini, Smart Brand Dian ya, ini kita tombol. Nah, di sini ada banyak pilihan paket ya. Ini tergantung teman-teman mau mengisi yang paket internet dengan volume berapa ya. Nah, di sini saya akan mencari yang akan saya cari ya. Kita scroll ke bawah. Ini saya akan memilih ini Super 4G Unlimited 80K ya, kita klik aja ya ini. Oke. Nah. Oke, setelah muncul seperti ini ya, ini silahkan ini bayar sekarang, kita tombol ya. Kemudian silahkan ini yang bagian atas ini ya, kita masukkan konfirmasi PIN ya. Oke, kita proses ya. Nah ini permintaan kamu sudah kami terima, pembayaran sebesar 81.000 sudah dikurangi dari saldo kamu. Kita oke ya. Nah otomatis kita sudah berhasil untuk pembelian kuota internet di GoPay. Oke teman-teman, saya rasa itu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada sesuatu yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.